Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi di mana Tuhan membangunkan kita dan kita percaya pagi ini Tuhan menyediakan berkat yang baru, anggur yang baru, penyertaan yang baru. Bahkan kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah ketika kita mendahulukan Tuhan terlebih dahulu sebelum aktivitas kita itu kita mulai. Saya sapa saudara dalam renungan pagi Word of Wisdom. Wow. Dan saya berdoa keadaan Bapak Ibu saudara sekalian semuanya baik, semuanya dalam kasih Tuhan. Kalau toh diizinkan ada pergumulan, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Setiap kita yang tinggal di dalam Kristus harus punya keyakinan bahwa masa depan kita aman di tangan Tuhan. Setiap kita yang dibimbing oleh Tuhan, kita mesti yakin bahwa masa depan kita, langkah demi langkah kita, Tuhan yang sertai kita. Dan kita gak perlu lagi mengingat-ingat masa lalu. Kita gak usah lagi menoleh-noleh ke belakang, apalagi membangkit-bangkit hal-hal yang sudah lewat. Kalau diizinkan ribuan hari kita melewati hari-hari dan Tuhan menyertai, percayalah hari-hari ke depan Tuhan pun bertanggung jawab atas masa depan kita. Pagi ini saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian sahabat Wow untuk membuka renungan kita dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dan demikian firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya adalah hidup di dalam Kristus sampai hari ini dan sampai selamanya, tentunya sampai maut menjemput kita pun kita tetap dalam Tuhan. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan selalu sediakan anggur yang baru. Tentu Tuhan minta supaya kita menyediakan kirbat yang baru juga. Tuhan akan menyediakan urapan penyertaan, berkat yang baru juga. Tapi yang Tuhan minta juga hati kita diperbarui dan wadah yang kita sediakan fresh di hadapan Tuhan. Selamat meraih kemenangan, selamat meraih cita-cita, selamat menghidupi apa yang kita dapatkan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, yang lalu sudah berlalu. Hari ini ada berkat Tuhan, hari esok ada penyertaan yang luar biasa. Jika Bapak Ibu ada dalam pergumulan dan masalah yang rindu untuk berbagi, di layar kaca Bapak Ibu ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Silakan Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami. Kami tim Indonesia Teropornya dengan sukacita akan melayani saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih pagi ini Engkau ingatkan kami melalui sabda firman-Mu bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu baru atas kami dan itu sudah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu dan kami menghidupi kebenaran-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, aktivitas kami kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.